السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allahi ta'ala. Galal musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alamikum fid darain amin. Ayyuhal walad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma man syi'ta fa innaka mufarikuh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Ayyuhal walad, wahai seorang anak, ish ma syi'ta, hiduplah ma syi'ta, sesuai yang kamu kehendaki. Fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya kamu mayyitun, akan mati. Wa ahbib, dan cintailah, man syi'ta, siapapun yang kamu ingini. Fa innaka mufarikuh, maka sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya atau darinya. Wa'mal ma syi'ta, lakukan apapun yang kalian suka. Fa innaka majziyun bih, maka sesungguhnya kamu majziyun, dibalas bihi karenanya. Ish ma syi'ta, hiduplah ma syi'ta, sesuai yang kamu ingini. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menciptakan manusia memiliki tujuan, tidak lain adalah ibadah. Lalu di dalam perkataan ini memperingatkan kepada kita untuk memilih kehidupan yang kita mau, menjalankan yang diperintahkan atau meninggalkan yang diperintahkan, dipasrahkan keputusannya kepada kita. Walhasil, aku perintahkan kamu, aku hidupkan kamu untuk ibadah. Dalam kehidupan kita dikasih pilihan,
monggo. Mau hidup dengan model yang kamu ingini, yang kamu kehendaki, tapi bukan membebaskan. Perkataan ini bukan membebaskan kita hidup semau kita. Lah, perkataan ini adalah peringatan. Di dalamnya mengingatkan kita kehidupan yang kita jalani ini hanya pinjaman yang pasti akan diminta oleh yang memilikinya. Bukan dalam waktu yang lama, akan tetapi dalam waktu yang akan datang. Artinya dalam waktu yang singkat. Karena itu diingatkan, fa innaka mayyitun. Kamu mau hidup model apapun, monggo. Tapi kamu harus ingat, kehidupan yang kamu jalani itu hanya sementara. Karena fa innaka mayyitun, kamu akan mati. Disuruh hidup semaunya, tapi diingatkan, ilingo lo ya, mati mari ini. Gimana coba, kita disuruh hidup semau kita, tapi diingatkan setelahnya akan mati. Lah, kalau seperti itu, apa yang bisa kita nikmati? Kalau setelahnya itu adalah kematian. Mau merasakan ini, mau merasakan itu, eling mati. Ingat mati, enggak ada yang bisa kita nikmati. Tidak ada yang bisa kita rasakan lezatnya. Kenapa? Akan mati. Jadi kehidupannya ini sementara. Yang namanya sementara, walaupun semau kita, tapi kalau kita tidak gunakan sebaik mungkin, kita akan menyesal. Kita dibawa seseorang yang kaya, em ikut kemana? Sudah ikut bawa kita sampai ke rumah besar, mewah, lengkap isinya. Tinggallah di sini semau kamu. Tapi sewaktu-waktu ana ambil. Kira-kira ini hidupnya kita di rumah itu tenang enggak? Enggak tenang. Nyaman, enggak nyaman, walaupun fasilitas lengkap. Kenapa? Karena ada kata-kata sewaktu-waktu ana ambil. Lah kalau dikasih ketentuan gitu enak. Sekian tahun tinggallah di sini. Apalagi pakai perjanjian hitam di atas putih, materai misalnya. Masih tenang. Masih enak. Kenapa? Waktunya kita ketahui. Walaupun itu pinjaman, waktunya kita ketahui, kita masih bisa menikmati kehidupan dikasih oleh Allah. Kasih pinjaman kita kehidupan. Tapi kita tahu kapan mati. Hah? Tahu enggak kita kapan mati? Enggak tahu, tapi kita disuruh hidup semau kita. Seakan-akan ini membebaskan kita untuk melakukan segalanya.
tapi membatalkan itu semuanya dengan kata apa? Fa innaka mayitun. Kamu akan mati. Seperti orang yang dipinjami tanpa waktu tapi dikasih kata-kata atau ucapan oleh yang pemiliknya, sewaktu-waktu aku ambil. Enggak mungkin lah tasnya dibongkar, ditata di lemari, barang-barangnya dari rumahnya diusung semuanya. Kenapa? Iyalah ndak sedino, lek ndak rong dino, lek ndak seminggu. Engko lek cek tas nenggoni tengah-tengah wengi di kono le. Dijauh. Tapo. Tak toto nang lemari, wis nang tas ae wis. Kapan nak dijaluk ya aku kari metu. Kan gitu ya. Nah, kita juga gitu dalam kehidupan. Lakukan. Kayak bebas sudah. Apa sudah yang kamu lakukan? Tapi ingat, kamu mati. Karena itu Allah berfirman dalam ayat Al-Qur'an, "I'malu ma syi'tum." Lakukan apa yang kamu ingini sudah. Apa yang kamu sukai, lakukan. Tapi itu tadi, apapun yang kita lakukan tidak membuat kita abadi, tapi karena dalam waktu yang dekat kita akan mati. Lah kematian ini bukan hanya untuk orang biasa. Yang paling dicintainya aja mati, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu diingatkan oleh Allah dalam ayat Al-Qur'an, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati. Dan mereka pun juga akan mati. Nah, itu sering kita dengar kata-kata, kalau memang ada orang yang hidupnya abadi, niscaya itu adalah Nabi Muhammad. Akan tetapi Nabi Muhammad pun akan mati. Nah, karena itu dengan perkataan ini, orang yang berakal ia akan menggunakan kesempatan hidupnya yang sesaat di atas dunia melakukan ketaatan, kebaikan, ibadah yang memberikan kebahagiaan ia di kehidupan yang setelahnya karena abadi. Jadi, hiduplah semau kamu. Seakan-akan kita dikasih waktu yang panjang, dikasih waktu yang lama. Setelah itu diingatkan, maka kamu akan mati. Lah, mati ini kita masuk ke kehidupan berikutnya. Lah, itulah kehidupan kita yang abadi. Karena kehidupan di atas dunia ini sebentar. Sebentar. Dibandingkan dengan hidupnya kita di akhirat. 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun itu sebentar dibandingkan dengan selama-lamanya. Apalagi kita umatnya Nabi Muhammad yang usia itu antara 60-70, singkat dibandingkan dengan di akhirat yang selama-lamanya. Enggak berarti itu. Tidak berarti. Karena itu dibutuhkan kesabaran. Kesabaran dalam menjalankan kehidupan di atas dunia yang fana. Dan itu sudah diingatkan oleh Allah di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, "Kullu man 'alaiha fan." Semua apa yang ada di atas dunia ini, yang ada di alam semesta ini fan, fana. Akan hancur, akan binasa. Nah, karena itu intish masyikta, lakukan, hiduplah masyikta apa yang kamu mau. Tapi diingatkan, fa innaka mayyitun, kamu akan mati. Nah, kematian ini pasti datang. Dimanapun kita berada, sembunyi di balik apapun, kematian itu pasti akan datang.
Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, nah, dimanapun kamu berada, kematian itu akan mendatangimu sekalipun engkau berada di balik benteng yang kokoh, yang kuat. Tembok, baja, besi untuk membentengi, sekalipun seperti itu, maka kematian akan datang. Lah datangnya kematian sebagaimana kita ketahui tidak ada yang pamitan. Tidak ada yang membawa kabar terlebih dahulu. Datangnya tiba-tiba. Karena itu Imam Al-Ghazali mengatakan kematian itu pasti datang tidak terkait dengan umur, waktu ataupun bulan. Yang pasti datang. Jadi pasti datang. Dalam usia berapa? Enggak tahu. Bulan apa? Enggak tahu. Waktunya kapan? Juga tidak tahu. Pasti datang. Lah kalau kematian itu pasti datang, berarti kita yang diberi kesempatan hidup ini harus melakukan dengan sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Makanya orang yang cerdas katanya Rasulullah itu wa amila lima ba'dal maut. Hidupnya di atas dunia yang ia lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang dia bisa nikmati hasilnya setelah kematian. Beda dengan dunia. Kalau dunia itu kita mau nikmatinya sekarang. Kita bekerja dapat duit, duit bisa kita nikmati. Tapi kalau akhirat enggak. Kita kerja aja sudah, kita kerja. Nanti kita nikmatinya. Sama dengan orang yang kepingin sukses dunia, kepingin sukses dunia, dia tidak akan menikmati apa yang dia miliki dari keuntungan atau modal dikumpulkan sama dia, dijadikan modal. Tadinya modalnya 1 juta buat kerja, untung 250, berarti apa? 1 juta 250 modal dan keuntungan. Lah ini akhirnya 1.250 dijadikan modal. Tadi modalnya 1 juta, sekarang modalnya 1.250. Kerja-kerja dapat keuntungan 250 sehingga menjadi 1.500, dijadikan modal 1.500. Terus demikian modalnya semakin besar. Lah kalau modal semakin besar, keuntungan semakin banyak. Lah seperti itu orang yang hidupnya untuk akhirat. Dia menambah ketaatan, menambah kebaikan, menambah ibadah, zikir, istighfar, sholawat, ilmu, kegiatan, kebaikan-kebaikan itu ditambah terus. Dijadikan modal. Keuntungannya nanti baru dinikmati sama dia. Kapan mulai dia menikmatinya? Ketika di alam barzakh. Kematian datang, mulai dia menikmati hasil kerjanya. Jadi saat kerja cuma nyeleng itu, nabung itu, enggak menikmatinya sama sekali. Tapi ketika sudah besar, sudah banyak, sekiranya modal itu cukup hanya 10 atau 20 juta, baru dia menikmati. Bisa ini, bisa itu. Nah, sama dengan kita, kalau kita ini menjadi orang yang cerdas, kita akan menambah kebaikan, menambah ketaatan, walaupun kita tidak melihat kemuliaan, keistimewaan yang disampaikan oleh Rasulullah dalam setiap amaliyah yang kita lakukan. Katanya kalau sholat berjamaah seperti ini, katanya kalau membaca Al-Quran seperti ini, kita enggak melihatnya atau kita tidak merasakannya, tetap
kita lakukan. Kita enggak peduli. Kita enggak peduli, kita tetap kerjakan, kita kerjakan. Nah, kita mau merasakannya nanti, misalnya di barzakh. Nah, ini orang yang cerdas ini. Jadi kehidupan dunianya dia gunakan untuk kebaikan, ketaatan untuk setelah mati. Dan itu adalah sifatnya orang yang bertakwa. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, orang yang bertakwa itu apa? Wal isti'dad li yaumir rahil. Hidupnya di atas dunia untuk dia gunakan persiapan hari kembali. Kehidupan dunianya ini hanya dia persiapkan untuk hari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu diingatkan, ismasita. Monggo. Mau hidup model abah, monggo. Tapi ingat, kamu akan mati. Lah, kalau sudah mati, ada pertanggungjawaban yang harus kita hadapi itu. Kita dikasih oleh Allah kehidupan, waktu. Kalau kita sia-siakan, maka pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu wa ahbib man syi'ta atau wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuh. Wahbib dan cintailah siapapun yang kamu kehendaki, yang kamu mau. Baik itu istri, anak, harta, pangkat, kedudukan, ya, kekayaan dan yang lain sebagainya. Cintai apa yang kamu miliki. Kamu ingat, fa innaka mufarikuh, kamu akan meninggalkannya. Kamu akan terpisah darinya. Nah, ini menjelaskan bahwa ada yang kita cintai tapi tidak terpisah dari kita, ada yang kita cintai tapi dia akan terpisah dari kita. Karena hidup di atas dunia ini antara meninggalkan atau ditinggalkan. Suami, antara dia ditinggal oleh istrinya atau meninggalkan istrinya. Orang, antara ia meninggalkan hartanya atau ditinggalkan hartanya. Kedudukan, antara lepas darinya, melepas darinya atau dilepas. Kan gitu. Kita pun juga gitu, mencintai sesuatu yang kita cintai antara meninggalkan kita atau kita tinggalkan. Kalau yang kita cintai itu tidak akan meninggalkan kita kapanpun, kita bahagia, kita senang. Akan tetapi kalau yang kita cintai itu adalah sesuatu yang tidak mau dengan kita selama-lamanya, berarti dia akan meninggalkan kita, maka kita akan menyesal selama-lamanya. Nah, terus siapa yang perlu kita cintai? Yang akan menemani kita, setia dengan kita, tidak akan meninggalkan kita kapanpun. Nah, tidak lain adalah amal soleh, amal kebaikan, sholat, Al-Quran, sholawat, istighfar, sedekah. Ini amal soleh ini tidak akan meninggalkan kita. Al-Quran kita baca satu lembar atau satu halaman misalnya, sedikit-sedikit, tapi kalau kita istiqomai, kita lazimi, berarti menjadi sahabat kita ini Al-Quran. Akan meninggalkan kita? Tidak. Akan membantu kita, karena Al-Quran itu bisa memberikan syafaat, penolong untuk yang membacanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau disiksa katanya Al-Qur'an, jangan ya Allah. Apalagi kalau kita bacanya di waktu malam. Jangan ya Allah. Dia buka matanya, tidak ia pejamkan di waktu malam hanya untuk membacaku ya Allah.
bukan kita tapi Al-Quran. Begitu juga sedekah, begitu juga sholat, begitu juga tasbih, begitu juga zikir, begitu juga istighfar dan yang lain sebagainya, itu adalah amal sholat yang tidak akan mungkin meninggalkan kita kapanpun. Karena itu diceritakan orang mati itu diikuti dengan tiga, kan gitu ya, diikuti dengan tiga. Orang itu diikuti dengan tiga, harta, keluarga dan amal. Ketika dia mati, sisa dua yang ngikuti dia. Satu sudah lepas, harta lepas sudah. Dengan matinya dia lepas, harta langsung pindah nama. Gak perlu ke notaris, gak perlu ke bidan pertanahan untuk balik nama, gak perlu. Langsung otomatis, mati yang punya balik nama. Menjadi apa? Ah, milik ahli warisnya. Punya istrinya, punya anaknya, punya orang tuanya atau punya saudaranya. Langsung balik nama, mau tidak mau. Sisa dua, keluarga dan harta, keluarga dan amal. Lah ini akan menemani kita sampai mana? Kuburan. Sampai kuburan, keluarga akan meninggalkan kita. Ditinggalkan kita sama keluarga, sendirian. Ada yang sampai nginep-nginep anak kuburan. Istri kita yang katanya, I love you full mas. Hidupku untukmu sayangku misalnya. Kita sampai kuburan, dikubur, dipendem, ada nunggu nangis sampai satu hari, tidak ada. Sehisteris-histerisnya dia menangis, pingsan bolak-balik, lewes dipendem, paling suwe setengah jam. Mari ngono, mulai tidak semaput meneng wisan. Semaputnya mangtok ping luru ping telu. Mari ngono wis mari ndak semaput meneng, ndak pingsan meneng. Malah setelahnya isok tidur sak mimpi-mimpine, sak ngoroki, sak jenabati. Lupa sudah, meneng lalu. Masih sedih. Kalau panganan sate enak. Mangan tambah-tambah, jari sedih mangane tambah-tambah. Kok iso ngrasakno panganan, enak panganan iki ya. Atau minum seger. Berarti enggak sedih namanya. Kok bisa merasakan kok? Sedih itu enggak bisa merasakan apapun. Ini enggak sedih namanya, sudah hilang. Menemani kita sampai kuburan tok, setelah itu ninggalkan kita sudah. Meninggalkan kita, siapa yang menemani kita? Yang setia hanya satu, yaitu amal soleh. Tidak akan pernah meninggalkan kita, menemani kita. Di saat kita sendirian, tidak ada yang menghiraukan kita, tidak ada yang menemani kita, amal soleh yang menemani kita. Rugi enggak kalau kita enggak beramal soleh? Sangat rugi. Males-malesan ini, amal soleh. Loh, ini kawan yang paling setia ini. Bukan seperti kawan yang ada di dunia. Ketika kita ada duit, seperti lalat. Wut, hinggap semuanya, datang semuanya. Tapi kita habis, ketika punya musibah, kita ditinggalkan, hilang kabeh. Seperti lalat yang berterbangan ini. Cuma ada maunya. Lah amal soleh ini enggak ada maunya dengan kita. Dalam keadaan senang bersama kita, dalam keadaan susah bersama kita, saat kita dengan yang lain bersama kita, saat kita ditinggalkan yang lain bersama kita. Lah inilah yang tidak akan memisahkan kita. Cintailah. Kalau kita mencintai sesuatu yang akan hilang, yang akan berpisah dari kita, membuat kita sedih. Tapi kalau kita mencintai
yang tidak akan meninggalkan kita, yaitu amal soleh, maka kita akan bahagia. Nah, karena itu yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat Al-Quran, faman sya'a fal yu'min wa man sya'a fal yakfur. Maksudnya apa? Nah, kalau kamu ingin senang, bahagia, maka lakukan amal perbuatan yang tidak akan, atau cintai amal perbuatan yang tidak akan meninggalkan kamu, yang tidak akan berpisah atau menjauh darimu. Ya. Tapi kalau kamu ingin murka, sedih, maka tinggal, apa, cintailah yang cintanya kamu itu tidak akan memberikan keuntungan, karena yang kamu cintai akan meninggalkan kamu, bahkan dia tidak akan menghiraukan kamu. Na'udzubillah min. Sehingga dikatakan yang kita miliki ini semuanya amanat. Amanat dan pinjaman. Amanat dan pinjaman. Lah, namanya amanat berarti bukan kepemilikan kita. Bukan kita yang memiliki, kita dipinjami. Lah, pinjaman itu amanat yang harus kita jalankan. Karena itu kalau kita mencintai hal-hal duniawi bisa, kita mencintai yang ukhrawi bisa, tapi harus kita ingat yang duniawi itu yang kita kumpulkan akan berpindah ke yang lain, yang tersisa untuk kita hanyalah hisab. Kita ngumpulkan harta dan yang lain sebagainya, kita mati, menjauh dari kita, meninggalkan kita, punyanya orang lain, tapi hisabnya tetap kepada kita. Oh, kamu dapat dari haram, kamu dapat dari syubhat. Oh, yang kamu dapatkan dari haram ini dipakai modal oleh anakmu. Oh, dosanya kita terus. Terus berlanjut dosanya nih. Yang punya sudah enggak menikmati, bukan miliknya dia lagi, sudah punyanya anaknya. Tapi karena dari dia dan itu dari yang haram, maka terus berlanjut dosa dia dapatkan. Terus dosa dia dapatkan. Punyanya dia, bukan. Pindah sudah menjadi punya ahli warisnya. Tapi dosanya tetap ya mendapatkan. Kenapa? Dari haram. Ini kamu dapat dari haram, ini dapat kamu dari syubhat, ini dapat dari halal dan yang lain, pindah tapi hisabnya tetap kepada pemilik utamanya, yaitu bapaknya. Ya. Tapi kalau kita mencintai akhirat, kita enggak mau yang syubhat, kita enggak mau yang halal, kita maunya yang halal misalnya. Kita berarti memilih yang abadi dari yang fana. Dunia akan hancur, akan binasa, hanya tinggal akhirat. Loh, ketika kita milih mencintai yang ukhrawi, berarti kita milih yang abadi, ya, meninggalkan yang fana. Nah, karena itu cintai apa yang kamu mau cintai, tapi ingat, kalau kamu mencintai sesuatu yang tidak bermanfaat, kamu akan menyesal karena ditinggalkan, atau kamu tinggalkan, ya, karena kamu mencintai, maka kamu akan merasa rugi dengan kehilangannya. Tapi perasaan itu tidak sama sekali bermanfaat untukmu. Ya. Tapi kalau kita mencintai yang mulia, yang istimewa, yang tidak akan meninggalkan atau menjauhi kita, maka kita akan senang dan bahagia. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Lakukan apa yang kamu ingin lakukan, ketaatan atau kemaksiatan, kebaikan atau keburukan, lakukan apa yang kamu ingin lakukan. Tapi ingat, fa innaka majziyun bih,
kamu akan mendapatkan balasan sesuai yang kamu lakukan. Kalau kamu melakukan kebaikan, kamu akan mendapatkan kebaikan. Kamu melakukan keburukan, maka kamu akan mendapatkan keburukan. Jadi mendapatkan balasan sesuai amal perbuatan yang dia lakukan. Fama ya'mal mithqala dzarratin khayran yara wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapapun orang yang melakukan kebaikan, walaupun itu kecil sedikit, dia akan melihat balasan kebaikan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Sebaliknya, siapapun yang melakukan keburukan, kejahatan, sekecil apapun, sesedikit apapun, maka dia akan melihat keburukan, balasan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi lakukan yang kamu ingin lakukan, tapi kamu akan mendapatkan balasan sesuai apa yang kamu lakukan. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Kebaikan itu, balasan kebaikan itu dari kebaikan. Dari kebaikan. Makanya kalau kita ini hanya memikirkan kebaikan dan yang kita lakukan terus kebaikan, walau kita tidak peduli orangnya membalas ataupun tidak, kita enggak rugi. Kenapa? Allah yang akan membalas. Dan balasannya Allah itu lebih mulia, lebih bagus daripada balasannya orang. Nah, para salaf itu, mereka yang meneladani Nabi Muhammad SAW, terus melakukan kebaikan. Sekalipun kepada orang yang membencinya, yang memfitnahnya, dia enggak peduli. Pokoknya dia melakukan kebaikan. Kenapa? Dia tahu kebaikan-kebaikan yang dia lakukan akan dibalas oleh Allah. Orangnya enggak balas, enggak masalah. Orangnya balas kebaikan dengan apa sih? Paling dengan hal yang sama. Oh, dia memberi ini, kita beri itu, dibalas dengan itu misalnya. Kita memberikan yang ini, dia memberikan yang itu, hanya itu. Atau dengan doa, jazakumullah khair. Kita diundang, datang. Yang undang apa? Terima kasih banyak, kami tidak bisa membalas kecuali dengan ucapan jazakumullah khairan, dengan bungkusan. Lah bungkusan ini berapa lama sih? Tidak sampai 10 menit entah. Kalau dimakan, blok blok blok, habis, selesai. Tapi balasan dari Allah ada batasnya, ada waktunya. Oh, balasan dari Allah ini hanya 1 jam. Setelah 1 jam hilang sudah. Enggak, balasan dari Allah abadi. Abadi sampai nanti, enggak akan hilang, enggak akan mungkin pergi. Tetap. Tapi kalau balasan dari orang, pergi. Makanya enggak rugi kalau kita melakukan kebaikan kepada siapapun walaupun tidak dibalas dengan orangnya, karena yang membalas Allah, dan balasan Allah itu lebih sempurna, lebih mulia, lebih istimewa daripada balasan orang yang kita lakukan kebaikan kepadanya. Salah kalau kita mengharapkan balasan dari orang yang kita kasih. Ayo dikei lo, ndak ro terima kasih blas wong iki. Lo salah ada apa? Tugasnya kamu ngasih. Kamu mampu, kamu bisa, tugasnya kamu memberi. Tugasnya dia berterima kasih, tapi kalaupun dia enggak berterima kasih, kamu enggak rugi sama sekali. Karena apa yang kamu lakukan ini akan dibalas sama Allah. Dan balasannya Allah itu bukan seperti balasan kita. Minimal aja wis. Balasan Allah abadi. Balasannya orang punya batas waktu. Kalau itu masakan, berarti sampai dimakan. Kalau itu memakai wadah,
paling wadahnya kalau plastik ya nanti bisa pecah, selesai, habis. Tapi balasannya Allah abadi. Itu masih satu kalau kita bandingkan dengan balasan orang. Nah kalau kita mau bandingkan dengan yang lain, wah tentunya banyak, banyak sudah. Karena itu lakukan apapun yang kamu lakukan dan kamu akan mendapatkan sesuai apa yang kamu lakukan, sesuai perbuatan yang kamu. Nah, itu perbanyak amal soleh, yang dengan amal soleh ini bisa mendekatkan kita dengan rahmatnya Allah. Nah, hindari amal keburukan, kejahatan, agar kita terbebas daripada azab dan murkanya Allah. Nah, jangan coba-coba mendekati kemaksiatan, keburukan, kejahatan, kemungkaran, karena kita akan mendapatkan balasannya dan itu murka dan azabnya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kehidupan yang mulia, yang istimewa, yang terus mendekatkan kita dengan kedudukan yang tinggi di sisinya, dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehidupan kita semakin baik, semakin bagus dalam ketaatan, dalam kebaikan. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wal salam. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha